Ustaz, mengenai larangan menyentuh wanita yang bukan mahram, apakah jika kita ikhwan yang disentuh atau tidak sengaja berdosa? Tidak, kalau tidak sengaja tersentuh tidak berdosa. Ya. Seperti tatkala kita tawaf tersentuh dengan wanita, dipegang oleh wanita, ya. Saya pernah tawaf tahu-tahu dipegang oleh nenek-nenek. Dia mau jatuh, ya. Saya enggak mungkin melepaskan, biarin aja. Darurat mau diapain? Dia sudah capek, mungkin letih, dia pegang. Saya lihat, wah, nenek-nenek. Memang orang Arab tapi nenek-nenek. Jadi ya demikian juga ada permasalahan masalah orang tua menyentuh yang sudah sangat tua, apakah boleh menyentuh orang atau tidak boleh, ada khilaf di para ulama. Intinya itu dalam kondisi darurat, kalau saya lepas mungkin dia akan jatuh dan kita tidak berdosa sama sekali, ya, karena bukan tujuan kita demikian. Yang penting kita tidak sengaja menyentuh. JT Original.